Kembali lagi dalam channel Paradise Fertigation, yaitu kesinambungan part yang ketiga, bagian tentang cara pemasangan persediaan tentang meja hidroponik, yaitu hari ini saya pasang pipe. Jadi ini merupakan bagian yang ketiga, jadi hari ini saya akan tunjukkan tuan-tuan bagaimana cara itu. Sebentar lagi saya akan kongsikan. Baiklah tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, petani, sahabat sekalian di luar sana, sekarang ini saya sudah pun memasang beberapa pipe di atas beton yang telah saya pasang sebelum ini, dan ada beberapa pipe lah dalam saya sudah pasang beberapa pipe. Jadi adalah sedikit contoh, jadi hari ini saya akan tunjukkan. Tapi sebelum pipe ini kita pasang, ada baiknya kita sukat dahulu lah. Saya sudah tandakan di sini, jarak antara di sini dan ke sini adalah sekitar dalam 10 cm lah, 10 cm bergantung kepada tanaman yang ingin tuan-puan tanam lah. Yang penting sayur yang tuan-puan ingin tanamkan adalah sekiranya ia kembang, ini bagi pendapat saya lah, sekiranya sayur tuan-puan jenis yang berkembang, yang mau membesar seperti coral ataupun butterhead ataupun yang seumpama dengannya sayur itu, jadi saya rasa saya cadangkan bagus buat jarak setiap pipe itu lebih kurang dalam 6 inci lah, itu lebih baik lah, dan jarak antara setiap lubang mungkin itu nanti saya akan tunjukkan video selepas saya siap memasang lah, mana yang lebih sesuai untuk nonsub. Tetapi jarak setiap pipe seperti kalau macam daun sup ataupun sawi manis dan apalagi ya yang sama dengan yang biasa orang tanam, sawi, daun sup, bola-bola, ini boleh sesuai sangatlah dengan jarak dalam 10 cm. Dan mungkin nanti apabila kita mau kasih lubang pipe, nanti saya akan tunjukkan video seterusnya lah. Jadi saya akan pasang dulu, saya akan tunjukkan macam mana juga, jangan risau, saya akan tunjukkan juga macam mana cara pemasangan lah. Ini sekalian di luar sana saya sudah siap memasang pipe dengan steel bandnya sekali saya sudah pasang, jadi saya akan tunjukkan hasilnya. Hasilnya adalah seperti inilah. Oke,
hasil adalah seperti ini. Dan seperti yang tuan-tuan nampak di sini, saya belum ketatkan dan belum masih boleh bergoyang. Steel band ini belum pun begitu ketat. Sebabnya tujuan yang pertama adalah supaya nanti mana tahu kan ada kesilapan ataupun kita perlu masih adjust, jadi senang mudah untuk kita adjust pipe ini. Kita pusing-pusingkan seperti ini, kita senang adjust lah sekiranya kalau ada kesilapan. Jadi saya sengaja kan belum ketat, jadi itulah tujuan dia, supaya mudah untuk diubah lah sekiranya ada kesilapan. Jadi steel band ini saya tidak ketatkan. Jadi selepas ini saya akan ketatkan, dan mungkin bagi ruang saya dulu saya buat ketat. Jadi saya kejangkan steel band ini dulu dan kita lihatlah hasil selepas itu. Oke, kita jumpa selepas ini. Sudah selesai, jadi mungkin video seterusnya saya akan sambung terus membuat memasang pipe ini dan terus
bersama dengan steel band ini sekali saya akan aturkan semua. Jadi hari pun sudah hujan. Ini kita jumpa lagi nanti video akan datang. Apapun video hari ini saya harap akan memberikan manfaat sedikit walaupun sedikit, tapi ya kalau ada persoalan boleh tanyakan. Jadi kita jumpa lagi akan datang. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.